Namanya kartu monyet. Disebut gitu karena pecundang yang ngumpulin nilai kartu terendah diberi gelar monyet. Ini dia permainan ciri khas keluarga kami. Keluarga besar Sunda yang gemar ngariung alias ngumpul-ngumpul. Kartu monyet juga simbol penerimaan bagi orang luar yang akan menjadi bagian keluarga besar kami. Pacar salah satu anggota keluarga belum sah disebut pacar kalau belum pernah diajak main kartu. Raka calon suamiku termasuk beruntung. Karena dulu, Nin dan Ua Ice yang biasanya pada judes sama cowok udah ngajak dia main kartu waktu kedatangannya yang ketiga. Nin, dia tuh maunya bikin kopi sendiri. Contoh, Lin, yang pas buat dia tuh kayak apa? Berarti, iya kan? Saya kira-kira kalau dikasih contoh ngerti ya gitu. Alin, kenapa kamu tuh mencari jodoh? Tuh kayak Rahmi tuh, apa kamu tuh gak ngiri? Aku tenang lah, abis ini pasti langsung nyusul. Nyusul-nyusul, ini nyusul aja belum pasti, kapan? Mama kira tadi kan Raka udah abis lebaran nanti, dia mau bawa keluarga kesini untuk lebaran. Yang bener sih, bro. Insya Allah, Wak. Wah, jangan. Gila, tuh. Wah, lebarannya aja masih bulan lagi. Gua kurang tuh sebentar, lu gak lama. Siapa nih? Ayo, aku aja. Wah, lihat tuh, bagus, tuh. Sayang, aku kan biasa bikin sendiri. Duh, mau cobain dulu deh nih. Aku jamin rasanya sama kayak kamu bikin sendiri. 3 sendok kopi, 2 sendok gula. Kalau kamu gak mau coba, aku marah. Ayo. Gimana? 95% sama. Terus beda 5%-nya di mana? Kalau aku yang bikin, nggak pernah pakai gini-ginian. Gituan doang. Tapi enak kok. Iya dong. Nung lagi. Jadi kamu benar-benar nggak suka pakai krim ya? Kopi hitam, klasik, alamiah, nggak macem-macem. Sama kayak karakter yang minum. Maksud sih? Emang kamu nggak ngerasa gitu? Ya orang lain kali yang lebih tahu. Iya sih. Tapi kalau menurut kamu, kalau karakter aku gimana? Ya, yang pasti kamu gak suka kopi hitam. Ya iyalah, enakan cappuccino deh. Jangan-jangan pas juga sama karakter kamu lagi. Maksudnya, karakter aku gimana? Ya, penuh rasa. Ada espressonya, gula, susu, pakai krim juga. Jadinya kayak gimana? Gimana ya? Kamu manis, gurih, ada pahitnya juga, malah kadang-kadang ada asamnya juga. Apalagi kalau pagi kamu belum mandi. Asam banget. Ih, kok orang jelek-jelek apa sih? Ampun, thank you.
Bangun dong, ada telepon dari Mas Raka. Aduh, gue masih ngantuk banget nih. Bilang aja masih tidur, kenapa sih? Suruh bangun juga sama Anin. Aduh, masih ngantuk banget. Kayak gini mau dikawinin. Tiduran masih kayak kebo. Soal subuh enggak. Gue lagi dapet tau. San. Kemarin gue minta pembalut sama lo buat apaan? Tau. Rahmi itu, aduh, minta ampun. Susah diatur. Gak bisa dikerasin. Anaknya gede ambak. Sing. Justru itu seninya, Tante. Kebetulan saya emang kurang suka juga sama yang lurus-lurus. Kurang menantang. Aduh, kapan dong lebaran sama kita bareng? Kalau kelamaan kan ketupatnya keburu habis. Insya Allah minggu depan ya, Wak. Sekalian mau ngajak ibu sama saudara-saudara. Makanya ini saya mau ngomongin dulu sama Rahmi. Mana tuh si Rahmi trinya? Gina? Gina? Ini apaan sih? Berisik banget, ya? Nah, tuh berisik, Pak. Berisik. Kumaha tuh nih. Pacar kamu telepon. Makanya kamu ya pagi-pagi bangun. Sudah, iya. Halo? Sorry ya, semalam main kartu sampai jam 3 pagi. Iya, mama kamu cerita. Kamu dikerjain ya? Udah di Solo? Belum, masih di kantor. Di kantor? Lebaran hari kedua gini masih ngantor? Pilot malah berlebaran di udara. Ah, terus ke Solonya kapan? Kalau nggak ntar malam ya besok pagi. Soalnya siang ini kan ke Surabaya dulu. Mampir ke rumahnya Om Darto. Emangnya udah pesen tiket? Ini aku lagi booking. Gimana sih tadi katanya di kantor? Booking online sayang, lewat internet. Emangnya udah pasti dapat? Ya selama ini sih aku nggak pernah nggak dapat. Sayang, kamu nggak sedih ya ninggalin aku lama-lama? Rahmi. Gak sampai 2 minggu deh, masa lama sih? Terus kesininya mau kapan? Kalau gak ada halangan apa-apa ya sesuai rencana aja. Hari Sabtu, tanggal 5. Ya udah, salam buat ibu ya. Iya, oke deh. Bye-bye. Ya. Tapi kebaya model apa? Itu yang sekarang kita bahas. Gampang itu mah. Kita jahitin aja ke Mang Endang. Iya, kita itu sekarang mau ke sana, Ice. Ih. Min aja nyong. Udah ah, kalau gitu ah. Cacau ah. Daripada dicarain melulu. Lihat, bayar. Bilang aja kalau mau ngerokok. Ih, kamu juga lah. Tanya tuh sama Rahmi, gimana caranya supaya berhenti rokok? Gampang, yang penting niat. Sama ntar juga kalau udah ketemu calon suami yang baik, mau gak mau berhenti sendiri kok. Dengerin tuh. Apa? Udah ah! Bye!
Laki itu lah. Oh, bisa. Iya, bentar-bentar ya, Writer. Hah, kok mana? Aduh. Writer, kok ketinggalan nih, kayaknya? Wai. Mas, lihat lighter nggak, Mas? Di meja situ tadi. Lighter? Lighter warna silver. Lighter teh naon? Korek api warna silver, ada ijonya. Ini ya? Makasih. Kabar, Rami. Ada yang udah pernah dengar tentang eskul keamanan? Oke, kalau gitu saya jelaskan. Saya minta waktu barang sebentar buat ngejelasin salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita ini, yaitu eskul keamanan. Barang siapa yang berniat untuk masuk menjadi anggota eskul keamanan, bisa langsung daftarkan pada Kakak Hendro. Apaan? Rami, kamu tertarik ke mana? Ikut ya. Aduh, gue seneng banget. Dia nyebutin nama gue. Dia tahu nama gue. Kenapa sih? Lo gue pernah gak percaya ya sama gue? Hah? Kenapa sih? Tenang ya. Lihat gue nih. Nama lo Asep Sugata kan? Iya. Kalau nama gue siapa?
Hai. Buka! 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 Tasnya buka! Tasnya buka! Derai hujan basahi aku, temani sepi yang mengendap. Kala aku mengingatmu dan semua saat manis itu. Bukan waktunya centil-centilan ya. Diklat keamanan bukan buat ngeceng, bukan buat piknik. Woy, suruh aja. Deh sama aksennya dia. Gini ya, dia tuh dari kecil udah tinggal di Brunei. Jadi wajar dong kalau aksennya kayak gitu. Tapi kalau buat gue, justru itu yang bikin gemes. Tambah lucu. Pasti lo lucu kayak yang tadi yang lewat gitu maksudnya. Ah, lo demen aja. Oke, kecil-kecil saya. Bukan itu maksud gue. Lo kan tahu kalau Nemo tuh PB kan Nemo kecil bukan? Emang tadi PB sama PH apa artinya ya? Wow, lu dari tadi gosip, gua pikir nyambung. Gimana sih lemot, lu mau otak? PH tuh prek HT, PB ya playboy, ngerti gak sih lo? Ya dikit sih ngertinya. Terus deh. Tapi lu udah tahu kan kalau dia punya monyet? Dia udah punya monyet? Gua gak tahu, Mi. Namanya... Reta. Thank you.
3 bio 2 itu lebih mending loh. Ya at least secara fisik. Atau enggak Sari? Vinia juga oke. Terus kenapa mesti retak gitu? Maksud lo, kenapa enggak mesti gue? Gitu kan? Ya sekarang gini aja. Kalau Cherokee merah sama barang-barang bermerek dihilangin, gue yakin mendingan gue kemana-mana deh jadi pacarnya Nimu. Dia sih cuma modal belajar doang. Yakin lo? Mi, lo penasaran ya kenapa si Nimu tuh lebih milih Reta tapi bukan lo? Coba deh lo mikir, Mi. Sekarang lo yang suka sama si Nimu, tapi setiap hari harus gue terus yang ngasih gosip dan info tentang Nimu ke lo. Lo kenapa gak tanya sendiri? Kenapa lo gak tanya ke Nimu, dia lebih milih Reta tapi bukan lo? Ih, gila. Gengsi banget gue. Ya udah kalau gitu sampai mati aja lu penasaran. Ya makan aja tuh gengsi. Bener. Nimo. Apa? Enggak. Lagi ngisi kuis majalah. Lo gue tanya-tanya ya. Ini tentang cewek ideal kamu. Pertanyaannya gue bingung pertanyaannya apa, Mo. Gini deh, kita ngobrolan gimana. Halo, Mo. Apa kabar? Lo lucu banget deh hari ini. Mo. Kemarin gue liat lo jalan sama anak kelas 3, siapa sih? Sebel banget gue ngeliatnya. Emangnya siapa lo, Mi? Aduh, jangan kayak gini, gak gitu. Gak gini. Mo. Nimo. Aku malu. Tuh, diam. Jangan kayak gitu lagi. Ya, gini Mi. Cowok tuh enggak suka cewek yang malu. Lama sih. Oke, sabar. Hai, Mo. Apa kabar? Ulang ya. Hai, Mo. Apa kabar? Apa? Enggak. Lagi duduk aja sendirian. Terus, gak tau mau ngajak siapa? Enggak. Enggak, gue belum punya kecengan. Terus gimana? Lo sih udah keburu jadian sama dia. Mendingan lo sama gue aja. Bercanda lagi, Mo. Enggak ada yang beneran. Bercanda. Gemas, Nimo. Harus serius ya. Andai kan ku dapat mengungkapkan perasaan. Hai, Nimo. Hingga mampu. Aku pengen ngomong sesuatu. Tapi kamu jangan marah ya. Rahmi. Hai. Kok jangan begini, Ma. Lama. Kamu mau pulang ya? Sorry, kenapa? Mau pulang. Yuk. Kemana? Katanya mau pulang.
tapi masih hujan. Udah berhenti kok. Hey, baru bangun ya? Jam berapa sih nih, Kak? Jam 6 kurang 3. Terima SMS-ku semalam nggak? Sorry, semalam aku udah tidur. Ngantuk banget soalnya. Main kartu sampai jam 3 pagi. Dapat salam dari ibu. Ibu bilang siap tuh nganterin kamu ke Pasar Beringharjo. Jadi pengen deh. Oh iya, kamu dapat salam juga dari Koko, sayang. Siapa? Koko, temanku yang kerja di Geronimo. Nimo? Geronimo. Itu loh, radio remaja di Jogja. Oh, aku pikir apaan? Maaf ya, abis aku baru bangun banget nih. Kamu telepon kepagian. Nyawanya belum ngumpul, jadi gak nyambung deh. Ya udah kamu mandi dulu, Gi. Baunya sampai sini. Allah, bau-bau juga kamu mau, kan? Oke deh, sayang. I love you. Love you. Heran dari mana Nimo dapat nomor gue. Emangnya aneh seorang Nimo punya nomor lo? Ya terus gimana dong, Lin? Ya balas atuh, Neng. Jangan sekarang. Tahan dikit dong. Kesannya lo kesenangan banget dia SMS-in dia. Biarin dia nunggu sekitar sejam dua jaman. Nah, jam 9-an deh lo balas SMS-nya. Thank you.
aja. Tenang, tenang. Nyesel tau gak gue balesin SMS-nya dia? Gara-gara lo sih. Loh, kok jadi gara-gara gue? Lah, udah mending gue tadi nyuruh balesnya jam 9-an. Lo tadi maunya langsung. Mendingan sekalian aja lo bilang jangan. Ntar kalau gak bales nyesel. Tapi sekarang tuh lebih nyesel lagi, tau gak? Apa lagi ketawa-tawa? Radita Arang. Kok kayak liat pocong sih? Emang tampang gue seancur itu ya? Loh, malah ketawa. Enggak, gue kaget aja dengerin lo nyebutin nama panjang gue. Hai, Lin. Hai. Mau ngeborong nih. Lo nyuruh gue pakai tank top. Untung kemarin gue habis cukur ketek. Dudul buat siapa, kek? Adek, ponakan, pacar. Bulu itu lucu ya. Naksir. Boleh juga sih. Buat nambah koleksi. Buru-buru koleksi. Cari satu aja nggak dapet. Eh, Mo, lo cuti sampai kapan sih? Berapa lama? Kira-kira 1,5 bulan lah. 1,5 bulan. Lo cuti apa dipecat? Sejak gue dipindah ke Brunei, gue gak pernah ambil jatah cuti tahunan. Sekarang gue rapel. Jadinya ya lumayan. Pengennya sih bisa ditempatin di Jakarta lagi. Biar deket Bandung. Diam aja sih. Cerita dong. Ciuman ya? Enak aja. Enggak kok. Bis ngapain? Physically sih gak ngapa-ngapain. Ngobrol aja kesana kemari. Cuma ngobrol.
Ngobrol kok cuma sih? Ya... dia udah kawin belum? Tahu. Tunangan? Pacar? Tahu. Kok lo gak nanya sih? Aduh udah lah Lin, dia mau punya tunangan kek, mau punya pacar kek, enggak kek, jomblo kek. Bukan urusan gue lagi. Ah, yang bener. Apaan sih? Jangan macem-macem ya, gue mau kawin lo Lin. Neng, jangan suuzon. Ini mah gak ada hubungannya sama urusan lo mau kawin sama Raka. Ini itu tentang Pneumonius Cronis Stadium 4 lah. Kok masih inget sih? Ya inget lah, gila. Udah lebih dari 10 tahun dari lo sebelum sama Raka. Kuping gue tuh udah mau budek tau gak dengerin lo cerita Nimo mulu. Nimo, Nimo, Nimo. Terus setiap kali lo mau inget sesuatu, lo pasti langsung inget soal Nimo lagi. Nah, ingatan pangkat 2 lo itu gara-gara Pneumonius Cronis yang ngerusak otak lo. Lo masih penasaran kan? Pengen tahu dia pernah gak ya suka sama lo? Tipe ceweknya, benang merahnya, yang nyambung-nyambungin itu. Gue inget banget deh, dulu ya cewek dia tuh ada yang tomboy, ada yang girly, ada yang nerd, ada yang biasa banget kayak Reta. Ada yang sok artis, ada yang sok nyeni, ada yang dekil banget. Terus ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya cepak, ada yang botak. Ada yang keribu, ada yang gondrong warna-warni, terus ceweknya juga ada yang kurus banget. Kurus banget. Terus ada yang semok, dan ada yang gendut. Nggak ada benang merahnya, Lin. Nimo. Ho-ho kali. Kok ngomongnya gitu sih? Ih, amit-amit, jangan sampai deh. Ya biarin aja kalau dia emang homo, emang lo mau kawin sama dia? Ih, Alin, apaan sih? Ya lagi, sampe cowok ini tipenya gini, ya, apa? Ya tapi, ya emang ya, biarin aja, emang kenapa sih? Gila banget. Gimana? Oke enggak? Yuk. Kemana? Katanya mau nemenin gue makan serabi. Serius? Rabi kayak gini di Jakarta, di Jalan Prapanca ada temen gue buka restoran di situ. Kala hati rasa seribu lagu memaksaku. Semakin menyerang kalaulah aku dapat membaca pikiranmu dengan sayap pengharapanku ingin terbang jauh. Mo, apa kabar tuh? Kok ingat sih sama dia? Ya inget lah, couple of the year. Dengar-dengar sih,
ambil S3. Nggak tahu udah selesai apa belum. Emang udah nggak pernah kontak-kontakan lagi? Enggak. Enggak, maksudnya kriteria cewek yang bisa dijadiin pasangan hidup buat lo nanti itu kayak gimana? Interogasi nih. Enggak, cuma pengen tahu aja. Gue penasaran, abis lo kan dari SMA sampai kuliah pacar gue ganti terus, itu tipenya beda-beda banget lagi. Cewek ideal buat pasangan hidup. Ya kayak apa ya? Gue gak punya kriteria tuh. Tapi gak asal tubuh kan? Ya enggak lah. Ya oke. Tapi pernah gak sih lo ketemu satu cewek yang bisa bikin lo merasa kalau she's the best. Ada satu orang yang gue anggap will be the best. Oh ya? Teman sekantor? Apa teman sekampus? Teman satu kampus, tapi juga teman satu SMA. Berarti harusnya gue kenal dong? Kenal banget. Siapa sih? Namanya Apradita Arahmi alias Rami Lumi. Canda lo gak lucu banget ya, Mo? Rami, sebenarnya Mbak, minta bilnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertindak atas nama keluarga besar almarhum Bapak Iskandar, ayahnya Raka. Pada kesempatan pertemuan yang penuh dengan suasana keluargaan ini, ingin menyampaikan keinginan dari lubuk hati kami yang paling dalam, hubungan antara keluarga kami dan keluarga besar Bapak Samudra menjadi lebih daripada sekedar persahabatan biasa. Untuk itu, apabila Bapak Surya Saputra berkenan, kami ingin melamar istri Bapak yang bernama Apradita. Kami ingin melamar istri Bapak yang bernama Apradita Arahmi untuk menjodohkan diri dengan saya Raka menjadi calon istri. Kemudian, mau sudah dari kamu bisa berhubungan. Wassalamualaikum warahmatullahi.
Kalau ibu-ibu ke Solo, saya tunggu kehadirannya di buku kami di Sudiro Praja. Asal jangan harinya sama aja, Bu. Nanti kebetulan ibu kesini, kitanya nggak ada. Jadi nggak ketemu deh. Lalu sekarang zaman canggih loh, Bu. Tinggal pencet sana, pencet sini sedikit. Beres, Pak. Pak. Mari, Bu. Bangga saya, Nak. Bangga. Rami, Raka tuh udah ditunggu itu sama keluarga ini di sana. Ayo, tuh kelamaan. Ya mama nih, sirik ini aja deh orang lagi mesra-mesra. Bukan gitu, atuh gak enak. Pamit ya, Wak. Ya. Lomi, gak apa-apa gimana? Tiga hari ini gue liatin lo tuh kayak orang bego, tau gak? Habis dilamar bukannya senang, ngelamun mulu kerjaannya. Udah gitu tiap kali diajak ngobrol gak pernah nyambung. Belum lagi kalau pintu kebuka dikit aja kagetnya kayak orang kesetanan. Kenapa sih Lomi? Rahmi, bingung, Lin. Gue bingung banget. Selain lo percaya apa enggak? Tapi lo gak kenapa-napa kan, Mi? Maksud lo? Lo gak berpikiran macem-macem kan soal Raka? Maksud gue, biar gimana pun dia tetap calon suami lo kan? Lin, lo pikir gue gila apa? Ninggalin Raka cuma buat orang lain yang tiba-tiba aja dateng? Masalahnya Nimo bukan orang lain buat lo, Mi. Lin, lo gak usah provokatif gitu dong. Loh, bukan. Cuma kalau misalnya lo gak berpikiran macam-macam soal Nimo, sikap lo tuh gak mungkin berubah. Ya udah. Tunggu. Lo udah ngomong belum ke Nimo soal lo mau kawin sama Raka? Belum. Kenapa? Ya belum aja. Belum aja, Lin. Kemarin gue terlalu shock buat denger Nimo ngomong kayak gitu, dan gue udah gak bisa kepikiran soal lain lagi. Soal Raka tuh bukan soal lain, nih. Justru itu yang paling penting buat lo sekarang.
Lebih baik lo tuh cepet-cepet deh ngomong sama Nimo. Biar situasi ini tuh gak berlalut-lalut ke arah yang ngebingungin. Iya, pastilah. Tadi ada telepon, Mbak. Cici pesen gak? Katanya mau nanya, Mbak, kapan bisa ke hotel? Ke hotel? Raka bilang katanya kamu yang pengen lihat-lihat ballroom hotel. Mengantisipasi jumlah porsi minimal 2 kali 200 porsi. Kurang dari 400 porsi, bisa-bisa banyak tamu yang kehabisan makanan. Kira-kira berapa orang yang mau kita undang? Kita mengundang berapa orang? Halo? Apa? Aduh, sinyalnya jelek banget. Sinyalnya jelek banget. Bentar ya, sebentar. Halo? Gimana tadi? Apa? Halo? Halo? Aduh, sinyalnya jelek banget deh. Nanti saya telepon balik aja ya. Yuk. Siapa sih? Nggak tahu, nggak kenal aku nomornya sih. Mana ya? Aduh, nggak tahu deh. Tadi dia pergi sebelum gue datang. Terus nggak nitip pesan. Jadi ya ada problem. Nggak. Barusan gue telepon ke handphone dia. Kok di reject ya? Sebelumnya dia bilang nggak ada sinyal. Di basement kali ya?
God. Kenapa, Mi? Aduh, ada yang ketinggalan. Apa? Ya udah. Yuk. Makasih banget, Mi. Iya. Ntar kalau misalnya Rahmi datang, gue kasih tau lo nyari dia. Iya. Makasih ya. Kamu buru-buru kan? Enggak juga. Loh, katanya sebelum jam 6 mesti nyampe Jakarta. Masih keburu kok. Aduh, kamu jangan ambil resiko deh. Aku enggak apa-apa kok ngambil ke hotel sendiri. Beneran, kamu mendingan pulang aja. Sekarang kita ke travel atau gimana biar kamu enggak terlambat. Tanggung lah sayang. Hotelnya kan di depan situ. Ntar kamu muternya jauh lagi loh. Ya tapi kalau langsung ketemu, kalau mesti cari ke pos satpam dulu terus nunggu segala macem gitu-gitu, aduh sayang, aku nggak mau loh kalau kerjaan kamu sampai buyar gara-gara aku nggak enak banget loh beneran. Bentar, maaf ya. Ya halo, masih di Bandung? Bentar lagi mau jalan. Kok? Oh gitu. Iya, bagus lah. Oke deh. Makasih ya, Bud. Tuhan sayang sama kamu, Mi. Aku gak harus balik ke Jakarta sore ini. Jawab yang jujur, Mi. Lo udah ngomong sama Nimo kalau mau kawin sama Raka? Mi. Belum. Kenapa belum juga sih? Belum sempet, Lin. Belum sempet atau gak disempet-sempetin? Jadi marah sih sama gue? Iya! Mi, gue kasihan tau gak sih ngeliat Nimo? Udah kayak orang linglung tau gak? Salah apa coba? Dia nelfon lo baik-baik, tapi sama lo teleponnya di reject. Sikap lo tuh gak fair, Mi. Lo gak nimbang perasaan gue, Lin? Oke, gue ralat. Nggak fair buat semuanya. Buat dia, buat lo, buat Raka juga. Makanya makin cepet lo terus terang, situasi ngebingungin kayak gini tuh bakal cepet selesai. Alin, gue tanya sama lo, lo nggak nimbang perasaan gue? Pernah kebayang nggak sih sama lo, Lin? Nimo yang dari SMA gue obsesiin setengah mati yang gue sendiri nggak tahu kenapa perasaan gue nggak pernah berubah sama dia. Nimo yang untuk pertama kalinya gue ngeliat dia kalau gue tahu kalau gue bakal cinta mati sama dia, Lin. Tapi dia nggak pernah tahu itu. Dan sekarang tiba-tiba dia datang pas gue mau kawin sama Raka. Dimana gue udah mikir kalau hidup gue bakal sempurna banget karena gue punya cowok kayak Raka. Terus tiba-tiba dia bilang kalau dia sayang sama gue, kalau dia nyariin gue selama ini, dia cinta sama gue. Gue mesti gimana, Lin? Bilang sama gue mesti gimana? Bilang sama gue mesti gimana, Lin? Gue gak tau lagi, Lin, harus gimana. Lo bilang dong sama gue. Gue pikir hidup gue udah sempurna banget karena jadi istri Raka, tapi kok gini? Udah, Mi, udah. Bisa dilanjutin lagi ya. Gue tahu lo takut kehilangan Nimo. Gue yakin kok kalau misalnya perasaan ini bakal hilang setelah lo nikah sama Raka. Tapi lo harus ketemu Nimo. Sein semuanya. Kalau misalnya lo gak pede ketemu dia sendirian, gue mau kok nemenin lo.
Gak usah, Lin. Kamu bisa sendiri kok. Aku mau ketemu orang, Nin. Udah ya, aku buru-buru. Ya. Astagfirullah. Ayo, kamu mau kemana? Hmm? Eh, kamu nggak jadi ke Jakarta? Enggak. Orang kantor bilang tanggung. Nanti sore Wapres mau datang ke Gedung Sate. Jadi ya, sekalian aja aku yang bikin liputannya. Kamu mau kemana sih? Aku mau ketemu orang. Kamu semalam tidur di mana? Di mes, di Karapitan. Oh, ya udah mandi dulu, Gi. Ya udahlah. Masa aku kesini belum mandi? Air di mes kan kotor. Kan udah pasang filter, sayang. Aku anterin yuk. Enggak usah. Kamu belum sarapan. Aku tahu kamu belum sarapan. Sarapan dulu ya. Ma, ada mama, papa, nemenin meja makan. Makan ya, sarapan ya. Ma! Pa! Ini ada Raka nih mau sarapan. Aduh, sayang, aku jalan. Dadah. Banget lu, Mi. Yuk. Minum apa? Lagi ya? Mau pesen makan? Gak usah, gue gak bisa lama-lama. Emang habis ini mau kemana? Ada janji sama orang. Gitu ya. Jadi kita paling lama bisa ngobrol berapa menit? 30 menit? Seperempat jam. Kupikir kita bisa ngobrol lama di sini.
Gak apa-apalah. Ntar ya. Buat lo, Mi. Gue siapin khusus buat lo. Maaf ya, gak rapi bungkusnya. Soalnya gue bungkus sendiri. Ada alasan. Kenapa gue cuci lebaran lama banget? Gue nyariin lo. Tapi kebetulan ketemu Niyami. Menurut gue, it's a good sign. Gue serius. Waktu gue bilang, lo adalah cewek yang gue cari selama ini. Mi, gue cinta sama lo. Canda dong. Harusnya lo tanya dulu ngapain gue ngajakin lo ketemuan pagi ini. Gue memang sering iseng, bercanda. Tapi gue gak main-main soal beginian, Mi. Coba lo buka. Dan lihat salah satu bungkusan itu. Gue siapin khusus buat lo. Lihat. Oh, ini mah gue gak tau lagi mesti ngomong gimana ke lo. Tapi kenapa sih lo harus datang tiba-tiba banget? Sebenarnya bukan tiba-tiba. Ya tapi kenapa sekarang lo? Hah? Kenapa sekarang? Kenapa gak 2 tahun lalu? Kenapa gak 1 tahun lalu? Kenapa gak 5 bulan yang lalu lo? Gue mau kawin lo. Hancur hatiku mengenang di kau, menjadi keping-keping setelah kau pergi. Tinggalkan kasih sayang yang pernah singgah antara kita. Masihkah ada sayang itu? Memang salahku yang tak pernah bisa meninggalkan dirinya untuk bersama kamu. Walau untuk terus bersama kan ada hati yang kan terluka. Masihkah ada sayang itu? Kenapa sih? Kayaknya belakangan ini kamu agak berubah deh.
Masa sih? Kamu stres? Wajar kok. Semua juga pasti stres ngadepin perkawinan. Atau masih ada yang mengganjal? Ya, yang nggak bisa kamu lakuin lagi setelah kita nikah nanti. Enggak kok, aku cuma stres aja. Apapun itu, aku yakin kamu pasti bisa nyelesain sendiri. Diangkat aja, Mi. Lagi di mana, Mi? Gue lagi gak bisa angkat telepon nih. Nanti gue telepon lagi deh ya. Gak apa-apa, sayang. Kamu terima aja dulu. Sama siapa, Mi? Sama calon ya? Iya. Yaudah ya. Sekali lagi maafkanlah karena aku cinta kau dan dia. Maafkanlah ku tak bisa tinggalkan dirinya. Belum kenal. Raka. Nimo. Temennya Alin ya? Kak, Nimo ini teman SMA. Oh. Sorry, siapa namanya tadi? Nimo. Dimas Geronimo. Kerja di DC. DC Brunei. Wah, gak heran produksi minyak negara kita gak maju-maju. Sarjana kita yang pintar-pintar kerja di luar negeri semua. Ya, namanya juga cari duit. Kuli lah gue. Kuli-kuli juga kuli ribuan dolar kan. Lagi off. Iya. Tadi kebetulan lewat, makanya mampir sini. Okay. Kerja di mana? Sorry. Jurnalis. Yup. Great.
Oke deh, masih ada perlu nih. Cabut dulu ya. Lin, Mi. Sampai ketemu. Sama-sama. Ketinggalan. Ke Rahmi ya, gue cerita sama lo. Ya pokoknya diantara mereka berdua tuh gak ada apa-apa, sumpah. Ya tapi dulu emang kayak gitu ceritanya. Tapi kan itu udah lama banget. Pokoknya kah, lo gak usah khawatir deh. Gue gak bohong. Diantara Rahmi sama Nimo, gak ada apa-apa. Iya. Gue percaya, Lin. Dulu sekilas Rahmi juga pernah cerita. Gue cuma mau mastiin aja. Lo tahu alamat rumahnya Nimo? Kalau nomor teleponnya? Tahu. Tolong Lin, tanyain alamat rumahnya. Gue cuma punya nomor Indonesianya aja. Waktu itu saya pernah bilang sama ibu, mendingan celana ini dicobain dulu. Karena saya lihat juga ukurannya terlalu kecil kok buat ibu. Terus kenapa? Gak boleh ditukar lagi? Mau lepas dari tanggung jawab, begitu? Maaf ya, Bu. Tapi saya juga pernah bilang sama ibu, semua segala kerusakan barang yang udah dibeli, itu gak bisa saya balikin lagi. Di luar tanggung jawab kami, Bu. Betul kan? Saya ini udah ngeluarin duit banyak. 500 ribu itu layaknya bisa dipakai 1-2 tahun. Bukan baru 1 hari udah jebol begitu. Yaudah sini, kalau gak bisa ditukar. Toko apaan nih?
tampangnya aja bonafit. Servis cendol besar. Ngapain lagi sih lo, Mo? Maafin gue ya. Beberapa hari ini banyak nyusahin lo. Gue cuma mau pamitan. Mau balik ke Jakarta. Ntar lagi cuti gue habis. So, gak tahu kapan kita bisa ketemu lagi. Gue siapkan buat lo. Lo gak mau terima juga gak apa-apa. Gue taruh aja di sini. Dibuang juga gak apa-apa kok.
Halo. Assalamualaikum. Salam. Mi, ini ibu nih. Mi, ibu sama bapak pulangnya agak maleman nih. Soalnya habis kondangan, teman-teman ibu ngajakin kumpul di kafenya Umu Harsa, ya? Iya. Oh iya, kamu jangan lupa makan ya. Jangan kayak tadi siang loh. Nanti kamu sakit gimana? Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bi! Lagi keluar, Mi. Barusan aku suruh ke minimarket beli kopi. Kamu bukannya harus ke Padang? Nggak jadi. Kemarin malam aku ketemu Nimo. Ketemu Nimo. Aku banyak bicara sama dia. Aku pengen tahu aja, seperti apa sih orang yang jadi obsesi kamu selama belasan tahun, Mi? Kamu dengar dari mana sih, Kak? Alin. Semua orang tuh punya cerita tolol zaman SMA. Dan kebetulan cerita aku sama Nimo. Dan kebetulan lagi sekarang Nimo datang pada saat kita mau nikah. Udah, Kak, itu aja. Bukan kebetulan, Mi. Dia emang niat dari kamu. Ya, terus kenapa? Terus sekarang orangnya juga udah balik lagi kan ke Jakarta. Kayaknya gak akan segampang itu. Maksud kamu tuh apa sih, Kak? Udahlah, ngapain sih kita capek-capek mikirin dia? Mendingan kita pikirin yang jelas-jelasnya aja, Kak. Minggu depan uang gedung udah harus kita lunasin, baju pengantin belum kita pasin, undangan belum kita sebar. Bulan depan kita nikah, Kak. Kita pikirin itu aja, kenapa sih? Masih sebulan lagi, kan? Berarti masih banyak waktu buat kamu untuk pikirin benar-benar. Apa keputusan kamu ini udah tepat atau belum, Mi? Kamu aneh, Kak. Mami, aku gak mau kita nikah cuma gara-gara undangan telanjur dicetak lah.
gedung telanjur di booking, atau apapun itu. Aku maunya kalau kita nikah karena cinta kamu emang buat aku, Mi. Aku rasa sebaiknya apa yang sudah kita rencanakan ditahan dulu. Sampai kamu yakin sama suara hati kamu, Mi. Kok lagi ya? Sok bagi kuah satu. Dulu uak ya, persis kamu. Ngerokok sejak SMP. Berhenti ngerokok. Ketemu calon suami. Kenapa Uwak sekarang ngerokok lagi? Karena Uwak nyesel sekali gak bisa kawin sama orang yang paling Uwak cinta. Kira gak cinta kok sama aku? Aku juga cinta sama Raka. Oh. Zaman sekarang. Cinta tidak perlu perjuangannya. Calon istri kok ditinggal begitu saja? Gara-gara cemburu. Kini mah
Ya, Neng, ada yang bisa dibantu? Dimas Geronimo ada, Pak. Loh, sayang sekali, Neng. Baru saja kemarin berangkat ke Jakarta, Neng. Bapak tahu alamatnya? Alamat di Jakarta maksudnya? Aduh, saya kurang tahu nih, Neng. Mohon maaf nih. Gimana tuh ya? Di dalam ada orang nggak, Pak, yang kira-kira bisa saya tanya? Kebetulan rumah teh sedang pada kosong, Neng. Kan semuanya berangkat ke Jakarta. Makan serabi kayak gini di Jakarta, di Jalan Prapanca ada teman gue buka restoran di situ. Habis tiap malam kan nongkrong di situ. Ntar kalau lu main ke Jakarta, gue ajak ke situ deh, asik tempatnya. Mas Geronimo, kenal nggak? Tadi pagi dia habis ngopi di sini. Emang Mbak mau ketemu sama dia? Tadi pagi sih dia bilang dari sini mau langsung ke bandara, mau balik ke Brunei katanya. Semua orang nyariin lo. Udah pergi, Lin. Ya siapa? Makin nanya lagi. Nimo, Lin. Pagi-pagi dia udah berangkat ke Brunei. Gak mungkin lah dia pergi gak bilang sama lo. Tapi temennya di Jakarta bilang gitu ke gue tadi. Gue pengen ketemu dia lagi, Lin. Gue pengen bilang sama dia kalau selama ini dia obsesi gue, kalau selama ini dia idola gue, dia cinta mati gue, Lin. Nimo tuh cinta mati gue, tapi dia gak pernah tahu dari zaman SMA sampai kuliah semua buku diary gue penuh namanya dia. Nimo gak tahu, Lin. Nimo gak tahu kalau gue gak bisa ngelupain dia.
Dan gue gak mau kehilangan dia, Lin. Gue gak mau pergi lagi. Gue akan tetap di sini. Apapun yang terjadi. Lu semakin menyerah. Kombinasi antara espresso, susu, dan krim memang menjanjikan begitu banyak variasi rasa. Kayaknya itu deh yang bikin aku dan Nemo sama-sama suka cappuccino dan berusaha menikmatinya bersama-sama. Di sini nih, di teras.